There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube Mama Cara. Hari ini Mama Cara akan masak 3 menu favorit anak-anak dan suami. Nah, ini ada tahu ya, ada 6 tahu yang kepotong-potong dan ada ikan tongkol yang sudah kasih garam sama kunyit. Nah, ini untuk bumbu tahu ya. Saya menggunakan bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung, sama cabai merah dan tomat. Dan untuk tumis sayurnya, saya tadi menggunakan bawang merah ya, terus bawang putih sama cabai. Yuk lanjut, kita akan goreng ikannya dulu. Nah, ini ikan tongkol ya teman-teman. Kita goreng dulu sampai matang ya teman-teman. Dan ikuti terus ya videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, ini adalah menu sederhana atau menu rumahan ya. Dan ini tuh favorit anak-anak dan suami ya teman-teman. Karena dengan masakannya sangat simpel dan masakan rumahan, itu udah bisa menjadi favorit keluarga ya teman-teman. Lagi nanti aku mau masak tahu ya teman-teman, tahu kesukaan anak-anakku. Ikuti terus ya sampai selesai. Nah, sampai kita goreng-goreng ikan, aku mau sapa-sapakan dulu ya teman-teman. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih sudah mengklik video Mama Cara yang sederhana ini. Nah, ini kita angkat dulu ya ikannya, ikan tongkolnya udah kita angkat semua. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan goreng tahu ya teman-teman. Nah, ini dia tahunya ya. Kita akan goreng tahunya ini sampai masak ya teman-teman, atau ya matang ya teman-teman. Sebenarnya tahu ini udah matang, tapi kita mau dia lebih crispy gitu ya. Kita goreng dulu semuanya. Ini mau dimasak asam manis gitu ya teman-teman tahunya. Dan ini tuh kesukaan anakku yang cowok itu ya, manis-manis dia suka ya, apalagi tahu ya. Nah, ini kita balik-balik ya teman-teman tahunya. Nah, ini kita udah balik-balik tahunya. Kita tunggu sebentar. Sebentar lagi kita akan angkat. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kita akan angkat semuanya. Nah, ini tahunya ya udah gembul-gembul ya, karena ini kepanasan ya teman-teman. Kita goreng ya. Kita angkat dulu ya semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Mama Cara. Semoga kalian betah di sini ya. Dan juga selanjutnya kita akan tumis dulu bumbu untuk ini ya teman-teman, untuk tahunya. Kita tumis dulu sampai harum ya. Nah, ini tumis sampai harum dan sampai lembut sekali untuk bumbunya. Baru setelah itu kita akan masukkan air kurang lebih 100 ml ya. Ini air putih biasa aja ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan air, kita akan masukkan saus tomat ya teman-teman. Saus tomat 1 sendok makan aja. Nah, ini ya saus tomat. Dan selanjutnya setelah kita masukkan saus tomat, aku masukin kecap ya, kecap manis itu kurang lebih 1 sendok teh ya teman-teman, 1 sendok teh kecap manis. Nah, setelah kita masukkan kecap manis, aku mau masukkan saori ya. Ini kurang lebih setengah sendok teh aja ya teman-teman saorinya. Selanjutnya lanjut kita aduk rata sampai merata dulu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita akan masukkan ini ya tahunya. Lanjut kita aduk rata ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau masukkan ini ya teman-teman. Ini ada setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula pasir. Kita masukkan dulu ya teman-teman untuk bumbunya. Dan lanjut kita aduk rata ya. Nah, ini menunya sangat favorit anak-anak ya teman-teman, karena dia cenderung ke rasa manis ya. Nah, ini, oh ya teman-teman,
Untuk mengentalnya itu kemarin aku nggak sempat rekod ya teman-teman. Kalian boleh masukkan setengah satu sendok teh tepung maizena. Nah ini udah aku masukin tapi waktu itu nggak rekod. Nah tepung maizenanya itu dilarutkan dulu dengan air ya teman-teman, baru dimasukkan ke sini. Ini kita masukkan dulu daun bawang secukupnya saja ya teman-teman. Nah selanjutnya kita aduk rata. Jadi kuahnya itu kelihatan lebih mengental ya teman-teman. Jadi mohon maaf, nanti akan aku taruh di deskripsi ya supaya kalian bisa melihatnya ya. Lanjut kita angkat dulu ya untuk menu satu ini. Nah ini kita angkat dulu ke dalam piring ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sambil nonton channel YouTube Mama Cara, kalian lagi ngapain nih? Nah ini dia, satu menu udah selesai ya, sama goreng ikan tadi. Lanjut kita akan tumis ya. Nah ini kita tumis dulu untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, sama cabenya. Kita mau numis toge ya teman-teman, sama ini sayuran hijau pastinya ya teman-teman. Ini sebenarnya tuh bukan sayur ini. Ini tuh khusus untuk lalapan ya teman-teman. Tapi karena kehabisan ya sayur hijaunya yang lain, masukin deh ke sini. Nah ini lanjut kita aduk rata ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman di rumah sambil ini ya, sambil jaga anak atau sambil beberes rumah, sambil menonton channel YouTube Mama Cara. Ini kita masukkan 100 ml air ya, air putih biasa. Lanjut kita masukkan setengah sendok teh ini ya, sauri, bukan kaldu bubuk, mohon maaf ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam ya. Dan selanjutnya kita akan aduk rata ya teman-teman. Kita aduk rata sampai merata, karena untuk tumisan ini nggak sampai berapa menit ya teman-teman, udah matang aja. Nah ini dia udah mendidih ya. Kita akan aduk lagi ya teman-teman. Setelah itu kita akan matikan kompornya. Ini udah matang. Kalau terlalu matang nanti overcook ya, nggak bagus juga ya teman-teman. Kita angkat dulu ya ke dalam piring. Nah tidak terasa ya teman-teman, video kita ini udah hampir sampai selesai ya. Dan ini dia sayurnya ya teman-teman. Dan ini dia 3 menu masakan kita untuk hari ini ya teman-teman. Dan terima kasih sudah mengikuti video Mama Cara sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.